Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel LigaIndonesia.myid. Saya Andika. Pada episode kali ini saya akan berbicara tentang sejarah sepak bola usia dini di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar terletak 14 km di sebelah timur kota Solo. Kabupaten ini memiliki hari jadi pada tanggal 18 November tahun 1917. Hingga podcast ini dibuat berusia 104 tahun. Sebagai salah satu penyangga kota Solo, Kabupaten Karanganyar memiliki karakteristik umum daerah sebagai wilayah agraris karena banyak wilayahnya yang digunakan sebagai lahan pertanian. Selain itu, industri yang kuat di kabupaten ini antara lain industri garmen, tekstil, biji plastik, dan pengemasan teh. Berada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar tercatat salah satu tempat pariwisata yang menawarkan industri pariwisata perhotelan di wilayah Karesidenan Surakarta. Tapi siapa sangka jika sejarah sepak bola di Kabupaten Karanganyar berawal dari sekelompok pemuda yang aktif bermain bola di sekitar makam pahlawan Karanganyar. Mereka membentuk Persatuan Sepak Bola Makam atau PSM. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1965. Pada 2 tahun setelahnya, PSM berubah nama menjadi Persika Karanganyar, didukung Bupati Karanganyar saat itu, AKBP R. Sukarjono. Tidak ada cara lengkap yang menuliskan sejarah pertama kali SPB ada di Kabupaten Karanganyar. Namun data kami menuliskan bahwa SPB Matra menjadi SPB pertama di Kabupaten Karanganyar yang sudah ada sejak tahun 1991. Pada tahun 1998, PSB Bonansa UNS, meskipun berada di kota Solo, namun SSB ini juga memiliki lapangan yang berada di Palur, Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2000, seorang pemegang lisensi B nasional bernama Heri Prasetyo NS mendirikan SSB Elang Biru Jupiter Ngasem di Kabupaten Colomadu, suatu kawasan Kabupaten Karanganyar yang berada dekat dengan kota Solo. Pada tahun 2002, beberapa insan sepak bola di Kabupaten Karanganyar mendirikan SSB Pesat Karanganyar dengan penanggung jawab Muslik Abdus Syukur SHMSI, Kepala Pelatih Sumanto, dan Asisten Pelatih Tri Murcah Yantomo atau kerap disapa Yoyok. Pada tahun 2004, sebuah klub bernama Jungge FC berbasis di lapangan Desa Jungge. Klub tersebut hanya bertahan setahun sebelum seorang bernama Edo Bodro mengubah nama Jungge FC menjadi Mars FC pada tahun 2005. Ex-keeper PSS Sleman, Bar Bayu, saat itu mendirikan SSB Putra Mars yang berada di bawah klub Mars FC. Namun, klub tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2007, SSB Mentari Karanganyar berdiri. Namun, SSB tersebut sempat mati suri. Pada tahun 2009, SSB Putra Mars kembali aktif dengan kehadiran Mursyid Sidan, mantan pemain Jungge FC sekaligus mahasiswa JPUK UNS. Ia dibantu kawannya, Iwan Kurniawan, Nanang Bejo, dan Bar Bayu untuk
mengembangkan SP Putra Mars. Tahun 2010, mantan ketua ASKA PSSI Karanganyar 2 malam sehari mendirikan SSP Karang Pandan FC. Pada tahun 2011, Budi Irianto mendirikan SSP Al-Fatah. Selang 10 tahun kemudian, tahun 2020, kepala desa Karanglo bernama Suwarno mendirikan SSP PRPM Kalimantan. Dan Bapak Prianto memimpin Persija Karanganyar untuk mengikuti Liga 3 PSSI Zona Jawa Tengah. Pada tahun 2021, Suprianto dan beberapa warga Macanan Kebak Kramat mendirikan SSB Balaposa. Di tahun yang sama, Ketua Umum Yayasan AT Farmasi Suparno meresmikan SSB Agawe Trengginas atau AT Farmasi yang bermarkas di lapangan Desa Blulukan yang kini disulap menjadi stadion mini. Demikian secara sementara dari sepak bola usia dini Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar berawal dari kawasan makam pahlawan dan kemudian beberapa para penggerak masyarakat memulai pembangunan sepak bola usia dini dengan mendirikan klub-klub dan SSB yang mendorong sepak bola usia dini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Liga Indonesia My ID. Untuk info lengkapnya, silakan mengunjungi situs www.ligaindonesia.my.id. Sampai jumpa.